Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Rabu, tanggal 12 April tahun 2023. Susi pun menceritakan bahwa mereka sempat membahas isu pertahanan dengan Prabowo. Hal itu ia sampaikan melalui unggahan di media sosial yang menampilkan momen pertemuan keduanya dan bincang-bincang mereka. Yang pasti pesan dari beliau, yang mengganggu pertahanan Indonesia, harus kita tenggelamkan, tulis Susi Pujiastuti. Kita tenggelamkan, sesungguhnya kata-kata yang kerap diucapkan Susi Pujiastuti saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Meski kini tak lagi menjabat, kalimat itu masih suka diucapkan Susi di media sosial saat berinteraksi dengan netizen lain atau saat mengomentari pemberitaan. Jangan lupa subscribe ya!